Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Celabai. So, dah lama aku tak buat review tentang helmet. So, untuk vlog kali ni aku nak unboxing ataupun nak review serba ringkas tentang satu lagi helmet daripada KYT, iaitu KYT Hellcat Merdeka Edition 64. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Celabai. So, alhamdulillah, hari ni hari Sabtu. Aku lari kejap ke Damansara Damai nak pick up satu lagi barang, iaitu untuk koleksi aku, helmet daripada KYT untuk edisi kemerdekaan negara kita, Malaysia. So, dah sampai dekat Damansara Damai. Kedai sebenarnya tak buka, cuma kita kena inform kat diorang dan diorang akan buka pintu dan bagi apa barang yang kita order. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, sekejap lagi nanti aku akan unboxing helmet tersebut dan tunjukkan apa ciri-ciri yang terdapat pada helmet tu dan juga yang pentingnya design yang tertera di helmet KYT kali ni. Moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk kali kedua jumpa dengan Brother Kio ni. Untuk salahlah hari ni kat keluar pula. Sebabnya PKP pun ya, business tak boleh buka kalau ikut kan untuk helmet. So hari ni kita ambil depan pintu kedai saja. Dan kita sedang meeting dan ada surat meeting dia. Ada cuma tak nak tak digalakkanlah. So alhamdulillah dah ambil dah 4 unit sebab member order. Dan untuk itu pusing sikit. Okay, kita ada baju. Kita ada baju. Kotak. Kita tengok sikit lah ada kotak. Kotak tu cantik. So, cantik sikit lah. Boleh simpan lah. Lepas tu ada doggy. Yang bestnya ada plug. Dia ada kecil je tau ni. Ni dia kecil. Kotak tu cantik. Tahun ni eksklusif sikit lah dia buat. Nampak mahal sikit lah. Okay. So nanti tengok abang ni review macam mana lebih detail. Kita akan review malam ni kalau tak ada pahal dan besok boleh upload lah. So terima kasih. Nak beli Roger. Nama kedai Brother Kio Helmet. Antara seller dan kedai yang terbaik buat masa sekarang. Alhamdulillah. Servis bagus. Dan yang ni kali kedua, mungkin akan lepas-lepas ni kalau ada edition, cari je Brother Kio. Tengah Bang Roger. Okay. Assalamualaikum. Moga kita jumpa lagi. Aku akan unboxing sekarang. Okey, aku akan buka sarung dan tunjukkan kepada korang design apa yang telah diilhamkan untuk Merdeka 64 kali ini.
Ini merupakan special edition iaitu Merdeka 64 untuk sempena hari kemerdekaan kita yang ke-64 tahun ni. Dengan ini aku mengambil kesempatan untuk membeli sebagai satu collection bagi aku. Ini merupakan collection kemerdekaan aku yang pertama. Tapi sebelum-sebelum ni ada 3 kemerdekaan yang aku tak pun beli sebab aku bukan kolektor untuk open face. Yang ini sebagai sumbangan ataupun penghargaan. Terdapat beberapa package untuk kemerdekaan 64 kali ni. Jadi bagi mereka-mereka yang masih lagi ingin mendapatkan helmet ni, korang boleh terus layari Facebook page Brother Kio seperti yang aku paparkan di atas ni. Ini daripada sisi kanan, sisi kiri, belakang, daripada atas dan daripada depan. Untuk desain di bahagian atas, terdapat di mana gambar pasukan polis di Raya Malaysia dan juga penguat kuasa di Malaysia. Manakala di sisi kiri, desain yang dipaparkan adalah merupakan dalam bentuk bendera Malaysia. Manakala di sebelah sisi kanan, terdapatnya lukisan bangunan Sultan Abdul Samad. Untuk bahagian belakang, tertera di mana terdapatnya tulisan Merdeka 2021. Seperti yang korang sedia maklum, visor untuk Hellcat ni adalah menggunakan material polikarbonat. Terdapat 2 inlet di bahagian atas helmet ini, iaitu di sebelah atas sini dan sebelah sini. Cuma kita akan tolak saja tombol ni untuk buka dan tutup. Manakala untuk outletnya, terdapat 4 bahagian, 1, 2, 3 dan 4. Untuk ciri-ciri keselamatan yang lain bagi helmet Hellcat ni, mereka menggunakan tali keselamatan dari jenis double D-ring untuk locknya. Ianya merupakan ciri-ciri penting di dalam pemakaian helmet. Mana-mana helmet pun dengan menggunakan double D-ring, ianya lebih kukuh dibandingkan penggunaan buckle jenis micro lock ataupun yang lain-lain. Dan ciri-ciri keselamatan yang lain iaitu di tepi dan kiri dan kanan, iaitu apabila kita sekiranya kita tutup visor dan berlakunya impact kemalangan ataupun apa-apa impact yang datangnya daripada depan, ianya akan menghalang daripada visor ni tercabut ataupun kerosakan teruk. Jadi dia akan lock dekat tepi ni. Untuk package yang aku beli ni, aku juga mendapat sehelai t-shirt. Dan juga aku mendapat plug. Macam mana bentuknya? Inilah dia. Dan juga cap. Tetapi ini bukan cap. Capnya adalah bentuk macam ni. Dan manual book seperti biasa. Aku kurang bersetuju design untuk Merdeka 64 ni ataupun sebelum-sebelum ni diletakkan pada KYT model Hellcat. Sebaiknya diletakkan pada model NFJ. Kalau pada model NFJ, ianya lebih nampak eksklusif dan walaupun harga agak mahal, tapi dari segi safety dan juga ciri-ciri design dan NFJ lebih cantik daripada Hellcat. Dan aku harapkan ianya sebagai panduan ataupun rujukan kepada korang sekiranya korang nak mendapatkan Merdeka 64 untuk tahun ni. Sekiranya korang hendak mendapatkan helmet ni, korang boleh terus bertanya pada seller Brother Q di Damansara Damai. Jadi kiranya korang dah ada rezeki, insyaAllah korang akan dapat. Okey, sampai di sini saja review ringkas tentang KYT Hellcat Merdeka 64 untuk tahun 2021. Jadi aku harapkan ringkasan ni dapat dijadikan panduan untuk korang sebelum korang membeli. So inilah dia helmet daripada KYT model Hellcat untuk Merdeka 2021. So, moga kita jumpa lagi. Mr. Celabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.